lagi sama aku dan Dedi di series baru, yaitu adalah Magical Magically. Yay, so ini adalah series dimana kita bakalan main di game pack terbaru dari The Sims 4, yaitu adalah Realm of Magic. So kita bakal mengeksplor game pack ini bersama siswa-siswi Hogwarts yang pengen menjadi seorang penyihir yang profesional main ini, dan I'm so excited banget. Gimana sih cara kita menjadi penyihir di sini? Ini kayak mirip banget sama Harry Potter banget sih, di Sims 4, dan jangan terinspirasi dari Harry Potter dan bikin kita nostalgia lagi, karena aku udah lama banget nggak nonton film Harry Potter, cuma masih tetap seneng sih nonton, masih ada hubungan sekarang, tapi masih ada sih movie filmnya mirip Harry Potter, cuma yang seri dulunya, maksudnya prequelnya, yaitu adalah Fantastic Beasts Mina, dan nanti bakal ada Fantastic Beasts mungkin yang ketiga kalau gak salah, dan itu seru banget Mina, kalian ada yang nonton gak? Kalau misalnya kalian ada yang nonton Fantastic Beasts dan Harry Potter semuanya, komen di bawah ini. Aku tuh benar-benar suka banget sama seri Harry Potter dari aku masih kecil ya, sampai udah SMA sampai sekarang, pokoknya sampai kuliah sekarang I still love Harry Potter dan gak bisa dilupain. Di sini ada karakter Sims yang aku bikin adalah same name, Magically Mina, dan di sini ya ada Kak Velfrost, Simsnya dari kelasi oleh Kak Velfrost, dan di sini adalah Ginny Weasley yang dibikin dari Kak Nadia. Dia ini benar-benar mirip banget sama kayak karakter yang ada di Harry Potter, karakter Ginny Weasley aslinya Mina. Kalian suka yang mana Simsnya Mina? Oh ya, sebelum aku main series Realm of Magic part pertama, yaitu Magic Magically yang pertama, jangan lupa di like dulu videonya, komen juga, dan subscribe aku buat kamu yang belum subscribe, thank you. Oh iya, terus kita ada member baru juga Mina. Member barunya tuh adalah Tara Pet. Oh my god, lucu banget, kucing baru dong Mina. Jadi kemarin kan aku nggak sempat nambahin kucing ya, jadi sekarang aku nambahin kucing buat nemenin kita di sini. Kan dia ada kayak Sailor Moon gitu loh, jadi kayak mistis-mistisnya dapet, warnanya hitam juga lagi. Lucu banget ya si Luna, kenalin ya Mina, Luna member baru kita di sini. Jadi nanti aku pengen bikin klub juga. Aku tuh kayak nahan-nahan pengen main tapi demi kalian, jadi biar kalian tahu gimana sih pendapat aku tentang Realm of Magic. Jadi ini aku download dulu ya, kita room tour dulu aja, atau kita mau ngeliat worldnya dulu? Sepertinya bentaran, aku pengen lihat worldnya dulu deh, penasaran soalnya aku belum lihat. Wow, di sini banyak pohon-pohon yang tinggi gitu ya, kayak di puncak gitu, pohon-pohon apa sih namanya, hutan-hutan gitu. Wow, keren banget sih, banyak bebatuan gitu. Di sini banyak lot. Kalau di worldnya sih hanya beberapa ya Mina, karena ini game pack bukan expansion pack, jadi hanya beberapa aja. Tapi kayaknya kita bisa ke dunia Magically kalau nggak salah. Dunia Magically apa sih? Iya, kita sebutnya dunia Magically ya. Keren ya, mirip kayak di Brimstone Bay, ada kayak gini. Kita bisa ke dunia Magically kayaknya sih untuk mendaftar menjadi spellcaster kalau nggak salah. Aku masih belum tahu cara daftar spellcaster kayak gimana, jadi mungkin series apa sih Magic ini bakal long time ya dibanding Island Living. Itu expansion pack ya. Cuma aku penasaran banget kalau misalkan ada yang Magic ini, aku penasaran entah sih ini series bakal panjang atau enggak. Kalau misalkan kalian tetap suka dengan series ini, oh ada ini dong, ada perahu kayak di Harry Potter banget. Emang Harry Potter ada perahu sapu sihir? Aku nggak tahu Mina, pokoknya kita bakalan main di sini terus. Oh di situ kayaknya ini ke dunia Magically di sini deh. iPhone portal. Oke, ini kayaknya kita bakal bisa ke dunia Magically, ke sekolah kita yang ada di Hogwarts. But sebelum itu aku ntar dulu. Oh, di sini kok pohonnya pada nggak ada daunnya? Tunggu dulu, maaf ya Mina. Aku tuh anaknya suka gitu, suka ngeliling-ngelilingin dulu. Ke rumah kita dulu Mina. Oke, aku bakalan room tour di sini. Sebelum itu jangan lupa di like ya. Thank you. So, ini rumahnya kecil banget. Sini ada lot yang kosong 30x20 aja. Jadi Mina, pas aku lihat ini teh ternyata kok dia pakai atapnya atap kayak gubuk gitu ya, pas aku download. Oh my god, kayak atap ini loh yang pakai di gubuk-gubuk gitu, nggak tahu tapi hasilnya bagus. Aku tetap suka di sini juga, dia pakai kaca gitu, dan kalian bisa lihat ada apa di situ. Wow, buat bikin potion, keren banget ya. Di sini ada taman luarnya gitu, kalau misalkan kita mau makan di luar gitu. Ini ada apa nih, kayak lampu gitu atau apa, aku masih belum tahu apa-apa sumpah, norak banget sih. House yang temanya witch itu banyak banget yang magical, dan kebanyakan mereka tuh gelap-gelap semua Mina, dan serem-serem banget. Cuma karena aku nggak mau terlalu magically witchnya yang ke arah kayak penyihir-penyihir yang jahat-jahat gitu, jadi aku milihnya yang kayak gini aja, yang luxury tapi masih tetap witchnya tuh dapet Mina. Wow, di sini kayak ruangan baru masuk gitu. Terus kita lihat dari sini pintunya, oh my god, bagus banget. Kayak kesannya kayak rumah-rumah wis tapi kayak orkai gitu ya. Soalnya warnanya dia emas gitu, terus putih. Oh my god, temanya dapet dong. Ini kayaknya
apa sih barang-barangnya benar-benar ada dari Realm of Magic. Wow, keren, ada kaca, ada fotonya. Yang bikin serem tuh fotonya ini, guys. Foto di belakangnya ini loh, serem banget. Apakah mereka guru-guru dari kita yang bakal ngajarin sihir? I don't know. Dan di sini ada, oh my god, itu apa tuh, kepala kepala burung. Serem banget dong. Saya ada buah-buahan di sini. Oh, ternyata ini buat perapiannya kok pakai diamond. Sayang banget gitu kan, diamond ini di sini pintu kan. Oke, coba let me see. Kayaknya sih ini apa ya? Oh, apa ini? Oh, ini teh ini tempat baju. Kira pintu. Sorry, Mina. Ternyata tuh buat baju. Maaf ya, lemari. Di sini ada apa? Oh, kamar mandi. Keren banget, sumpah. I like it. Oh my god. Di sini, oh ini kayak buat shower ya. Wow, keren banget ya, showernya tuh nyentuh ke temboknya, keren-keren. Ini tempat buat laptopnya. Wow, sekarang eranya udah modern ya. Harry Potter bisa main komputer. Kalau misalkan di Harry Potter aslinya nggak ada kayaknya sih. Oke, coba kalau kita ke sini. Oh, di sini ada tempat dinernya Mina kalau mau makan, mau masak. Keren banget sih, witch-nya dapet, I like it. Sumpah aku suka banget Mina. I love it. Keren. Belum, coba kita lihat. Oh, di sini buat laundry. Wow, bagus banget Mina laundrynya. Home laundry. Dan di sini ada ruangan misalkan kita pengen belajar cara mixing-mixing potion gitu ya Mina. Keren banget sih ini, sumpah. The best thing. Di sini yang ditaruh apa sih? Bunga-bunga. Oh, bunga gitu ya, rumput-rumput gitu. Aduh, excited banget, mau nyoba dong. Oke, Mina, selanjutnya kita akan bakalan ke atas. Kita akan lihat di atas ada apa. Wow, banyak ya, ruangan kayaknya cuma dua. Oh ya, kayak dua. Aduh, aku suka banget temanya. Ini di sini, coba kita lihat. Wow, keren banget ini kamar. Ini kamar untuk Kak Velfrost ya. Ada tadi biarnya, biar Kak Velfrost gak loner, gak sendiri. Deket kaca dong dia sama bunga-bunga, enak banget kan. Nah ini dia, oh kak ada buku. Buku siapa itu dijatuhin, gak ditaro. Ini kamar untuk nanti si Jenny sama si Shaina. Aku suka kebalik, sini ada kacanya juga, ada temen-temen. Wow, bagus banget gak sih. Oke, itu dia, so kita langsung aja untuk mulai ke gameplay. Jadi siapa sih Kak Nadia? Dia udah mainin. Jadi di sini traits-nya tuh berbeda, Mina. Jadi kalau misalkan kita udah jadi spellcaster, setahu aku dia tuh traits-nya udah ada bolanya gitu kan. Makanya pas kemarin kita udah main tuh dia udah kayak nunjukin bola-bola gitu. Berarti dia udah mulai main duluan dan udah menjadi spellcaster. Dan karakter aku sendiri belum menjadi spellcaster, Mina. Menuhin mood dulu deh. Nonton TV gitu loh, main komputer dulu deh sih gini. Aku mau kenalan dulu sama Kak Velfrost. Kak Velfrost, halo-halo, coba kita gosip. Langsung gosip dong, get to know atau teh gosip dulu. Ini gimana menurut kamu rumahnya di sini, bagus gak? Terus kita coba ngomong tentang ngasih tahu tentang story-story yang lucu-lucu ya. Biasa kita suka ngelawak-ngelawak gitu Mina. Pertama-tama ternyata ini tuh belum bisa bikin potion. Jadi yang pertama, oh ini ada sapunya dong. Bisakah sapu ini kita terbangkan? Gak bisa. Kita akan mencoba untuk cook mac and cheese. Sini aku disuruh untuk menjadi become spellcaster juga Mina. Oh, siapa kaget aku si Luna datang gitu kan. Buka pintu, Luna lari-lari dong. Kita harus ke sana deh kayaknya, ke tempat dimensi itu. Terus di sini travel to magic realm sama learn a potion recipe. Coba dulu bikin mac and cheese. Oke, okay, yang pertama kita coba-coba dulu ya. Bikin mac and cheese aja sampai di sini gitu kan, di kuali gede banget, guys. Oke, okay, saya kan ahli dalam membuat makanannya, belajar bikin makan pakai panci gede aja. Kita makan besar ya. Makan besar dong, oh my god. Oh, enak kayak nih mac and cheese-nya. Craft-nya itu dia harus jadi spellcaster juga. Travel to magic realm sama learn spell. Ini udah Mina, dia udah nyelesain aspirasinya yang pertama dengan. Nanti kita harus first step dulu ya. Diaduk-aduk ini mac and cheese, diaduk-aduk biar jadi enak. Terus itu sendoknya gede banget ya. Biasanya kapan jadi ini, saking gedenya atau teh lama gitu bikin mac and cheese-nya. Oke, okay, dibakarnya pakai apinya dari diamond. Keren banget gak sih Mina? Apinya dari diamond. Oh my god, sugoi desune. Inilah sihir Mina dari Magically Shaina. Pemperapa pipa perapapa. Jadilah mac and cheese. Ternyata mac and cheese aku jadi. Coba kita bisa grab all serving please. Jadi ini bisa banyak tuh. Bisa berapa porsi ini teh? Oke, okay, cuma 12. Oh my god, satu piring 12 doang.
Kayak sedikit banget menurut aku itu teh. Yaudah gak apa-apa kamu simpan. Oh my god, Magic Realm-nya ada di tengah-tengah air terjun. Oh my god, sugoi desune. Kita akan pergi ke sana bersama Luna. Ya Luna, let's go. Oke, kita akan pergi ke dunia magically. Magically enter the portal. Pam-pam, pam-pam, pam. Leviosa. Ya, aku tahu cuma Leviosa doang. Oke, Minaso, we are in Magic Realm. Oh my god, stop. Oke. Okay. Wow, keren banget dunia lain. Kita ada di dunia magically. Keren banget sumpah Mina. Lihat deh cahayanya langitnya sangat rainbow sekali, warnanya pink, warnanya biru, warna putih, keren banget. Aku kayak ada di dunia Six Sam di galaksi gitu, keren banget. Wow, kita ada di dunia magically seorang trio penyihir ya. Halo, siapa kamu? Kasih pisan gak? Oh my god, liatin Luna, kamu baru datang udah mau langsung lari-lari. Oke, okay. So sebelum ini aku pengen lihat-lihat lagi seperti tadi. Ini pintunya tadi ya, kita baru datang di portal sini. Oh ya, sebelum itu screenshot dulu Mina. Jadi Mina di sini tuh kayak melayang. Oke, okay, ini gimana saya? Wow, keren banget. Tapi itu kenapa jembatannya hancur ya? Ini ke portal lain juga kah? Jadi setiap mau ke situ harus ke portal kah? Wow, keren ya, rumahnya kayak hancur tapi kayak di sini tuh nggak ada gravitasi gitu loh, jadinya melayang. Where's the gravitasi? Tidak tahu aku teh. Wow, keren banget, so fairy banget, magical dapet, fairy dapet gitu kan, keren. Ada air lagi, sungai. Wow, ini apa ya? Mungkin sekolahnya. Wow, ada itu lagi dong, ketemu lagi kita dengan kuali gede. Kan kita ada di atas. Wow, keren banget sih Mina. Oh my god, aku pernah bikin desain kayak gini yang melayang, planet melayang kayak gini. Terus ada rainbow, terus kalau mau ke sana tuh jalannya harus di rainbow. Wow, keren banget Mina. Aku pernah bikin kayak gini. Kayak taman gitu ya. Keren, tapi tuh kita kalau misalkan mau ke sana harus masuk portal-portal terus Mina. Jadi di setiap satu tempat sugoi desune. Wow. Kita tuh tadi tibanya di sini ya, Magic Realm-nya. Kayaknya di sekolahnya ini. Tapi nanti dulu ya Mina, kita keliling-keliling dulu aja. Nanti tuh banyaklah di part-part berikutnya gitu ya. Nyelesain aspirasi dulu. Yang pertama, oke, Glimmerstone. Glimmerstone dari mana ya? Cuma aku dong yang megang Glimmerstone lah. Glimmerstone dari mana gitu kan? Bisa di-destroy. Ngapain di-destroy? Wow, ada. Ini kayak buat ini ya, belajar. Ini gak sih? Keren, tapi saya belum mengerti. Maklumnya masih penyihir baru, penyihir baru gitu kan. Sage-nya mana? Oh, ini kali ya. Oh my god, Mina, ini dia dong. Siapa sih Luna lari-lari ke sini dong si Luna? Jadi Mina, di The Sims itu, Morjin itu salah satu hal yang mesti kalian tahu. Morjin itu Mina, The Sims itu ternyata sekarang udah ada namanya transgender. Jadi si Morjin ini aslinya dia tuh cewek, cowok ya? Cewek. Itu benar-benar sekarang The Sims kayak real banget ya. Coba aku mau nanya ke dia, ini Sage kan. Yuk kita daftar yuk. Coba sini kamu juga. Kak Vel juga. Siapa sih Jini kan udah. Kalau kamu mau sama siapa? Sini deh. Kakak Chance di sini. Ada Sage Mischief Magic. Coba kamu yang ini beda, jangan di Morjin. Leviosa. Yang aku tahu cuma Leviosa dong. Wow, lagi belajar magic Mina. Keren ya. Kayak Harry Potter banget kayaknya sumpah. Ada banyak macam ya Mina buat belajar. Kayaknya sih beda-beda ya. Dia ini si Morjin teh warna merah. Tapi aku enggak tahu, oke. Okay. So, aku bakal coba how to use magic. Coba kamu tanya gimana cara untuk belajar magic gitu kan. Your private become. Yes, I was born ready. Aku udah lahir untuk menjadi spellcaster. Oke, okay, kita akan berubah menjadi spellcaster. Sebelum itu screenshot dulu Mina. Kalau ada momen-momen yang penting. Oh my god, disinarin dong saya teh. Benar mata sih saya bersinar ini teh. Kekuatan apa ini? Kekuatan apa mataku bersinar? Oh my god, thank you. Apakah kita menjadi seorang spellcaster? Belum ya? Oh, jadi kita mesti ngumpulin need 7 magical mods. Sampun, ya ampun. Gara-gara si Kak Vel ini, dia ini kan loner ya, Mina. Jadi kalau dekat sama orang gitu kan, dia tuh ini, apa sih, kayak takut gitu, kesel. Bukan takut sih, kesel. Jadi kita bisa ngeliat mod itu selama 8 jam Mina. Oh, mod tuh kayak gini Mina, yang bulet-bulet kayaknya sih. Oke, kita kan koleksi mod ini. Let's go. Kita kan koleksi banyak-banyak. Jadi ada 7 mote. Mod gimana caranya? I was born ready. Oke, kita lihat Kak Vel kayak gimana. Mina, kamu kok ngomong sama dia sampai di pojokan gitu kan. Di pojokan. Sini yuk, sini. Kita kan cari mote. Banyak banget yang belajar sihir Mina. Ntar kita kenalan ya sama yang lain.
anak baru, loh kok siapa ini sih? Kayaklah kok ikutan gitu kan. Orang dari Sulani ikutan, jadi kayak pengen ketawa aku jadinya lucu. Oke, kamu di sini mote-mote banyak nih. Yuk kita collection mote-nya, mote-mote. Kita cari si Morgan itu, si Morgan, where is Morgan? Nah, ini dia si Morgan. Coba kita tanya ke dia. Turn in mods. Oke, sip. Sekarang gantian si Kak Vel. Kak Vel udah nemu berapa dia? Baru 4 ya. Ada master, para master, pengen belajar nih aku sama para master. Please, saya sudah mengumpulkan mods. Wow. Bagaimanakah itu? Yeay, kita akan berubah. Oh my god, yeay, finally. Screenshot dulu Mina. Saya akan berubah menjadi seorang penyihir gitu kan. Oh my god, amazing sekali. Ini kenapa nih dia ngangkat tangan kayak gitu? Oh my god, ada sinar Mina. Wow, sugoi. Kenapa begitu ya? Kok melayang? Dikasih magic. Wow, melayang saya. Oh my god, kenapa pas lagi kayak gitu lagi? Wow, keren. Sekarang Shaina udah bisa spell ya, bisa punya apa sih namanya? Ramuan, paramuan, roman, sorry mas ya. Yeay, sekarang kita spell caster. Keren, keren, keren. Coba aku mau lihat dari spell caster. Dan ini untuk apa ya, Mina? Aku nggak tahu rank ya. Ranknya masih apprentice. Oh, di sini magicalnya. Jadi kita bisa naikin ranking penyihir kita. Oke, kita coba untuk bikin potion. Eksperimen dulu. Ya, sebelum ini ya kok punggung saya kayak pegel gitu. Oke, kita lihat si Vel. Gimana si Vel, dia udah become spellcaster belum? Lihat si Kak Vel berubah kayak gimana. Well, finally dia berubah. Yeay. Oke, selamat Kak Vel. Edimopido ya, spellbooks. Wow Mina, jadi spellbooks ini kita ada banyak. Oke, ini punya si Kak Vel ya. Kita lihat ya, Kak Vel itu di sini. Oke, di sini kenapa aku bilang banyak banget yang bisa aku pelajarin, soalnya banyak banget Mina di dalam buku ini. Ini ada practical magic, progression 0 sampai 9 sama mischief magic. Jadi ada 4 macam magic ya, alchemy sama untamed magic. Wow, keren banget. Di sini ada practical magic, repair, scrubber, delicious, review. Ini nama-nama magicnya sih kayaknya yang mesti kita cobain satu-satu dan masih tanda tanya. Oke, okay, it will be amazing. Aku bakal coba, semoga bisa semuanya Mina. Oke, okay, ini mah perksnya. Kamu udah ngambil apa? Dia ngambil knowledge is magic. Oke, okay. Naikin rank kita Mina. Kamu happy dulu ya, happy dulu deh. Abis itu belajar magic ya. Oh, ini bisa langsung travel. Glimmer Stone ini bisa kita langsung travel gitu kah? Coba open spellbook. Oh no, practice magic. Kita coba untuk yang practical magic yang pertama kali. Coba kamu practice dulu biar jago gitu kan, belajar magicnya. Oh my god Luna, please jangan naik-naik. Tolong dikasih tahu ya, lecture dia si Luna. Luna, please kamu jangan lompat-lompat ke meja. Oke, ini lagi makan. Siapa sih Jinny? Kamu lompat-lompat, lapar apa sih Luna gitu. Jangan naik-naik, oke Luna. Miau-miau. Ada temboknya yang mau dilawan gitu, siapa gitu yang ada tembok. Dia nggak pakai tongkat dong, kamu nggak punya tongkat apa teh? Kamu teh belajar search for tombs, apa itu? Coba kita search for tombs. Ini aku pengen bikin club, kita akan bikin club ketuanya aku sendiri, oke? Okay? Jadi namanya adalah Magica, geng Magica Mina. Jadi di sini adalah penyihir-penyihir siswa-siswi penyihir kece. Aduh maaf ya, agak alay gitu kan, kece. Oke, okay, kece badai gitu. Oke, okay, sekarang kita pilih ininya apa ya, yang kayak sihir-sihir diamond aja kali ya. Soalnya sini banyak banget diamond. Di sini enggak ada yang fairy-fairy gitu sih. Adanya butterfly. Oke, okay, yang cocok kayak ini sih, atau enggak rainbow. Magica dan anggotanya tuh gini, Horrors. Ini adalah club activities-nya. Jadi ternyata dari game Background of Magic ada 2, yaitu adalah cast spells sama use cauldron. Jadi sisanya ini aku pilih yang bukan itu adalah makan. Makan dulu waktu ini, terus be friendly with everyone dan baca buku. Oke, itu dulu untuk sementara. Aku pengen kamu duel, ajak duel gitu. Siapa ya? Oke, mau duel sama Morgan atau siapa? Oke, ini masternya please. Oke, kita coba pilih yang practical magic. Apakah dia mau ngasih tahu aku cara belajar practical magic? Dia nemuin Tome of Alluring Aura Mina. Kita challenge dulu deh. Kita coba untuk challenge dulu. Oke, saya sedang berduel di luar Mina. Akankah saya bisa gitu
tidak tahu. Oke, keluarkan serangan-seranganmu. Lah ini ngapain di tengah gitu ya? Mau berantem juga kah kalian? Oh my god. Wow, keren banget dong. Aku jadi ngeliatin mereka mau begitu. Wow, sugoi desune. Keren banget. Ih, kita juga dong. Kayak yang di Harry Potter kan. Ya kita kalah Mina. Nuhu. Jatuh dong, yang aku masih baru belajar gitu kan. Oke, kita ending dulu ya di series pertama kita. Dia tense banget Shania, Shaina di Realm of Magic Mina. Jadi series ini bakal tayang setiap hari Kamis jam 1 siang. Jadi Mina jangan lupa di turn on bell-nya. Dan buat kamu subscribe baru aku welcome ke YouTube channel aku ya Mina. Jadi biar semoga kalian betah dengan series baru ini dan senang. Sampai jumpa lagi Mina di series Magically. Mina, bye bye, have a nice day, thank you for watching ya. Jangan lupa di subscribe, like dulu video ini, dan komen pendapat kalian. Bye bye, thank you for watching.